Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada Xiaomi Mi 5 yang merupakan flagship terbaru daripada Xiaomi. Di tangan saya ini merupakan varian permulaan dengan kelajuan chip pemprosesan 1.8GHz bersama memori 3GB RAM yang mana ia juga merupakan varian untuk pasaran Malaysia. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan spesifikasi standard bagi peranti flagship untuk tahun 2016 seperti kehadiran chip Snapdragon 820, memori 3GB RAM bersama storan dalaman 32GB. Namun agak menduka ceritakan, Xiaomi masih tidak mendatangkan sebarang sokongan penambahan kad microSD walaupun pesaing seperti Galaxy S7, HTC 10 dan LG G5 dilihat hadir dengan sokongan ini. Apabila dilihat daripada bahagian hadapan peranti ini, ia menampilkan skrin bersaiz 5.15 inci IPS LCD yang mana dilindungi dengan kaca Gorilla Glass 4. Di bahagian bawah skrin ini menempatkan pengimbas cap jari yang mana boleh diimbas terus tanpa perlu menghidupkan skrin peranti. Xiaomi Mi 5 juga turut menawarkan sokongan USB Type-C di bahagian bawah peranti bersama sokongan pengecasan pantas Quick Charge 3.0 daripada Qualcomm. Bagi anda yang sering menggunakan telefon sebagai alat kawalan jauh, Mi 5 turut hadir dengan IR Blaster bagi mengawal perkakasan elektrik seperti TV dan penghawa dingin. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah dari segi keupayaan kamera 16MP bersama sokongan OIS yang mana dijana dengan sensor IMX298 daripada Sony. Dari segi percubaan awal, saya boleh katakan kamera belakang Mi 5 ini mampu memberikan hasil gambar yang lebih tajam dan lebih terang berbanding generasi sebelumnya. Kamera hadapannya juga turut memberikan hasil selfie yang cukup jelas dengan penampakan liang-liang pori di bahagian kulit. Binaannya juga dilihat cukup selesa untuk dipegang yang mana dibantu dengan penggunaan kaca di bahagian belakang peranti seperti Xiaomi Mi Note. Peranti seberat 128 gram ini juga cukup mengagumkan saya dengan beratnya yang mana boleh dikatakan antara flagship 2016 paling ringan yang pernah saya pegang setakat ini. Dengan harga RM1,549, Xiaomi Mi 5 dilihat mampu menjadi alternatif terbaik bagi anda yang ingin peranti dengan chip Snapdragon 820 pada harga terendah di dalam kelasnya. Namun dengan penambahan sekitar RM450, anda mungkin boleh mendapatkan spesifikasi yang lebih baik seperti kehadiran skrin AMOLED 5.5 inci dan 6GB RAM melalui peranti OnePlus 3. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail dan jangan lupa untuk ikuti laman amans.my untuk pelbagai lagi info teknologi menarik dan jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lewat tu. Sekian, terima kasih.